2. Kita potong memanjang seperti stick. Seperti ini. Ikan dulu. Seperti ini ya. Sedikit air. Kita kasih garam. Kita aduk ya sebentar. Masukkan potongan tempe. Rendam kira-kira 10 menit ya teman-teman. Biarkan 10 menit, oke? Kocok 1 buah telur ya. Seperti ini. Kemudian siapkan tepung roti ya atau tepung panir dalam wadah. Secukupnya dulu aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah sekarang kita panaskan minyak, lantas kita goreng ya. Kita masukkan tempe, telur. Lantas ke tepung roti ya. Jadi kita bungkus begini. Lakukan adonan sampai habis ya. Sudah gitu kita goreng. Oke. Nah, ketika minyak panas, kita masukkan tempenya tadi ya, teman-teman. Goreng. Nah, seperti ini ya. Jadi pastikan digoreng tipis sampai benar-benar kecoklatan. Nih. Kalau sekiranya sudah matang, kita bisa angkat ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ya teman-teman, stik tempe goreng. Terima kasih sudah menonton. Dah.